Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian tahu kan kalau di ajang balap khususnya FFA di drag bag, FFA campuran itu udah banyak banget mulai ngegeser apa ya? Karismatiknya ninja. Jadi sekarang di FFA campuran khususnya sampai 350 cc itu udah mulai banyak sekali diisi motor-motor 4 tak. Khususnya MX King yang cc-nya bisa mendekati 3,5. Tapi untuk ninja kan kebanyakan masih jauh di antara 300-nya. Untuk mepet ke 3,5-nya sangat susah. Maka dari itu saya sempat ngobrol lah sama beberapa mekanik 2 tak biar bisa mendekati 3,5. Kalian butuh apa? Akhirnya saya punya ini, bos. Nih. Saya punya piston-piston yang kalian bisa bore up langsung mendekati 350 cc. Nih, pertama saya masuk ukuran 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Ini 75-nya gak banyak. Yang sebelumnya itu kalian taunya cuma 68, ngetren lama banget, naik menjadi 71, 72, 73. Dan hari ini mungkin ini pertamanya piston-piston gede masuk ke Indonesia dan knalpot racing masuk barangnya, bos. Oke, kita akan langsung ukur berapa cc-nya ninja FFA kalian kalau menggunakan piston ini. Check it out. Oke, kita lanjut di meja konten kita yang udah nggak asing lagi. Piston itu kan aslinya di ninja ukurannya 59, piston standar ninja B polos Kawasaki itu 59 mm. Nah, untuk kelas FFA beberapa tahun kemarin itu 63, 65, 68, sampai sekarang sebagian masih 68. Cuma untuk mengejar ketinggalan sebagian motor ninja di FFA, mau nggak mau harus naik diameter lagi, bos. Jadi saya memasukkan piston ukuran maksimal 76. Ini punya RG Gamma. RG Gamma itu punya Suzuki. Suzuki RG Gamma. Yang dia banyak beredar di Thailand juga. Di Asia kayak di Indonesia hampir jarang. Makanya saya memasukkan ini. Ini single ring ya. Jadi bukan double ring. Terus kedua, ini menggunakan piston pen 16 kalau di ninja kita ZX. Cuma anak-anak banyak kan menggunakan stang 125Z kode 5BU. Karena panjang piston 125Z itu lebih panjang yaitu 110. Dan untuk ninja kita itu pen 15-nya 105 dan pen 16-nya 104 dengan langkah di ninja 54,5. Oke, kita akan lanjut berapa cc-nya motor kalian jika menggunakan stroke standar. Ingat, perhitungan saya menggunakan stroke standar karena mungkin nanti di motor FFA kalian naik 05, mau 08, mau 1, mau 12, mau 15, mau 2 mili sekalipun naik langkahnya itu nanti kalian hitung sendiri, tapi saya perhitungkan buat kalian biar tahu perhitungan dasarnya di standar aja udah cc-nya segini sebelum naik stroke. Oke, kita akan lanjut ke ukuran paling kecil yaitu 68. 68 saya hitung dulu, bos. Aduh, saya pakai kalkulator dulu, pakai HP. Yuk, hati-hati. Toko kayak gini gua enggak punya kalkulator. Oke, saya hitung dulu pakai kalkulator. Pertama, 68 itu akan ketemu cc dengan stroke standar 197.46. Itu untuk 68, cc-nya udah hampir 200. Untuk cc 71 ketemu cc 215.27. Oke. Okay? Kalau 72-nya akan ketemu cc 221.37. Untuk 74-nya ketemu cc 233.84. Untuk 75-nya 240.21. Untuk langkah 76-nya itu ketemu 246.65 itu dengan standar. Berarti apa? Udah 250 cc dengan stroke standar. Kalau kalian naik stroke pasti udah deket banget dengan cc 350 yang kalian inginkan itu bisa. Itu ingat lagi karena kita di ninja
di FFA campuran yang semua motor boleh main FFA dalam satu kelas itu udah sangat mulai menggeser posisi Ninja. Karena apa? Di beberapa podium teratasnya itu udah mulai dikuasai oleh MX King atau 4 tak. Karena apa ya? Karena modifikasi di 4 tak itu sangat luas banget. Jadi piston mau ukuran berapa aja itu bisa dimodifikasi. Berbeda dengan Ninja yang linernya terbatas dan dekat banget dengan radiator bagian kanan kirinya pendingin apa sih? Celah pendingin, yaitu lubang pendingin yang itu membatasi CC di Ninja untuk bow up semau kita, tapi ada batasannya maksimalnya berapa. Sementara ini 76 yang saya masukkan. Gak tahu ke depan lagi kalangan teknologi billet atau apapun bisa membuat Ninja lebih dari 76 ya, kita gak tahu. Cuma sementara di Indonesia yang paling gede yaitu piston 76 untuk FFA Ninja. Oke? Okay? Itu aja bos. Oh ya, ada tambahan lagi itu kalau kalian menggunakan piston ini buat yang awam. Ini kalau Jogja udah mainannya lah. Kalau kalian awam di luar Jogja atau di luar mekanik-mekanik yang biasa main FFA Ninja, kalau menggunakan piston seperti ini, kalian harus memperhitungkan lagi kompresi primer dan sekunder, yaitu primer kompresi atas atau head dan sekunder atau kompresi bawah atau kompresi yang ada di crankcase. Itu bos, itu tipsnya. Tips paling sederhana ketika kalian menggunakan piston bow up yang ukurannya jauh lebih gede. Oke, sekian video dari saya di Knalpot Racing Speed Shop. Jangan lupa bahagiakan. Dan buat kalian yang pengen tahu harganya bisa langsung cek di website paparacing.com. Dan buat kalian yang pengen bisnis tanpa modal, buat reseller, online shop, dropshipper bisa langsung kontak admin saya. Oke, jangan lupa bahagiakan. Thank you bosku.